Ada apa nih? Gak tahu, Bu. Tapi katanya gak boleh masuk. Loh, ini kan ruangan saya. Itu siapa yang sama Mas Roni? Tunggu sebentar, Pak. Petugas mana? Polda, Dok. Polda? Kok gak ngomong dulu sama saya? Pak Brata yang minta. Sampel tubuh di Dadang mau diuji ulang. Oh, jadi Brata meragukan integritas saya sebagai dokter forensik di sini? Keterlaluan. Kamu keterlaluan, Pak. Mau mainin aku ya? Cuci mobil kamu kan, Fer? Tumain di rumah Dadang. Tas nama Mas Dikun. Mas Dikunnya kamu kan? Kunci ini emang hilang 5 hari yang lalu. Terus aku nelfon Mas Dikun buat tanyain kunci sarap. Ternyata kuncinya ada di apartemen. Atas nama Mas Dikun. Atas nama Mas Dikun. Ini atas nama Mas Dikun. Aku bingung kenapa semua aset papi kamu itu atas nama Mas Dikun semua ya? Bisa kamu kasih tahu aku di mana dia sekarang? Aku nggak tahu. Pusing aku. Coba tanya papi deh. Aku belum bisa izinin kamu keluar. Kamu nahan aku? Status kamu saksi sekarang. Aku belum bisa ngelepasin kamu. Papa, aku gak mungkin ngelakuin ini semua, tak. Ya, aku harus review semua hasil penyelidikan aku selama ini. Termasuk semua bukti yang ada di L4 kamu. Kalau hasilnya konsisten, mungkin kamu gak harus lama di sini. Aku gak tahu lagi mesti gimana deh. Dunia aku kayak kebolak-balik. Aku udah ngomong sama komandan. Untuk sementara waktu kamu masih bisa di sini.